Anda masih bersama kami pemirsa. Pentingnya menerapkan protokol kesehatan masih menjadi perhatian penting di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya memakai masker saat beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum seperti pasar tradisional. Terkait hal tersebut, hingga saat ini masih dapat ditemukan segelintir masyarakat yang melanggar prokes tidak memakai masker tersebut. Sekarang ini masyarakat masih diwajibkan untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, seperti di pasar yang menjadi tempat bertemu dan berinteraksi banyak orang. Menurut pantauan tim liputan TV Kepri di Pasar Binsen Tanjung Pinang, di antara para pengunjung pasar dan pedagang yang ada masih ditemukan yang tidak memakai masker dengan alasan tertentu. Namun demikian, tetap saja kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan masih lebih dominan. Ini kan di Tanjung Pinang ini masih penerapan protokol kesehatan nih. Masih penerapan protokol kesehatan. Kemudian kan orang semua harus pakai masker, harus cuci tangan. Nah, abang sendiri penerapannya di sini sambil jualan gimana? Biasa aja kan. Biasa aja. Nggak ada menerapkan protokol kesehatan. Misalnya tamu, kalau tamu mau beli, suruh pakai masker gitu gimana? Nggak ada? Nggak ada sih. Abang biasa aja gitu ya? Sendiri juga nggak pakai. Oh gitu, abang juga nggak pakai tuh, sering nggak pakai. Nggak takut COVID, Bang? Bilang takut ya, gimana ya? Kalau kerja tuh pakai masker susah. Oh gitu, susah. Nah. Tapi dari pihak pemerintah nggak pernah sosialisasi tuh kalau apa tuh, bahwa harus pakai masker gitu. Ada meriksa nggak mereka? Ada sih, ada meriksa. Itu nggak, abang nggak ditegur tuh? Ditegur, dikasih masker ya pakai. Pakai. Jadi sekarang nggak pakai masker kenapa? Lagi sesak gitu ya? Sesak gitu kalau kerja. Oke, baik. Kalau kerja kantoran mungkin enak ya kan? Kita ini kerja pasar. Waktu pertama ya belum tahu kan, untuk kesehatan masih diabaikan. Kalau sekarang semua datang menerapkan ya? Menerapkan ya? Semua. Cuci tangan. Malah orang kebanyakan takut masuk ke pasar. Iya ya. Makanya jauh orang. Ada nggak pakai masker tuh kadang-kadang balik masker. Lagi nyari takut maskernya. Kadang-kadang padat balik lagi nggak jadi berarti belanja. Berarti kalau abang lihat di sini kan selaku yang jaga di sini ya. Masyarakat konsisten ya dengan konsisten protokol kesehatan kalau ya, di sini. Ya kalau abang sendiri menerapkannya gimana ya, kalau saya sih ya sebenarnya takut khawatir kan? Karena ada dengar apa kata orang kan kena matahari kan sehat kan nah, makanya kami ya apa ya bismillah aja kena matahari katanya sehat kan kerja nih harus cuci tangan. Ependi TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Anak kan di rumah kan ada anak istri ya. Oh begitu. Berarti abang konsisten dengan penerapan protokol kesehatan. Kalau mau pulang nih kami tetap masker nih cuci semua cuci tangan pulang-pulang pas masuk rumah aja walaupun dari sini cuci tangan kami cuci tangan lagi sana. Nah ada bebas mandi bebas bagi megang anak apa.